exhibition. Direct exhibition kemarin sudah dipelajari, cuma saya akan kaji lagi direct exhibition ya. Direct exhibition. Sebelum kita mulai. Saya kan dipinter-pinter pisan saja, makanya kadang liar. Ibu dan Bapak, teknik yang pertama adalah dari exhibition halaman 107. Jadi dari exhibition ini digunakan untuk permasalahan yang sederhana dan jelas akarnya. Maksudnya gini, apa yang ingin, sebab saya tanya dulu yang sana, apa yang bisa saya bantu yang sana? Ingin melakukan sugesti apa pada diri sendiri supaya apa? Yang sederhana aja. Apa ya? Kalau kayak gitu ya. Apa ya? Sebenarnya ini apa, melobi ke keluarga. Ya, jadi curhat deh. Nah, ini apa sih? Saya kemarin baru menghilangkan secara sadar warisan dari ibu saya untuk jadi kan ibu saya itu ada warisan gitu kan, terus bapak saya itu dibatalkan sampai akhirnya rumah itu di itu dihilangkan ya, disita sama bank. Kemudian apa namanya tuh, dari situ bapak minta ya udah ada tanah jual saya kan, itu sebenarnya kalau saya baca dari ini ya, ya emang udah atas nama saya, udah atas nama itu, tapi saya itu masih belum apa ya namanya ikhlas, bukan belum ikhlas bu, jadi kan itu masih ada nenek ya. Jadi pas bilang sama nenek nggak boleh itu kan, nanti buat kamu, ntar kamu kalau nikah atau kalau misalnya buat kerja atau gimana nanti dibutuhin, nanti kamu gimana gitu. Tapi masalahnya sekarang bukan itu gitu, yang penting ini kan rumah juga dibikinnya dengan ibu juga, dengan almarhum ibu. Tapi yang nenek tuh bikinnya pasti itu utangnya sama istri yang baru, sama ibu yang sekarang gitu. Saya mikirnya enggak seperti itu gitu, jadi gimana ya? Jadi sekarang ingin ibadah supaya keluarga itu bisa menerima kejadian itu gitu. Iya, ini terus apa sih ya, sebenarnya sih ya baru 2-3 minggu yang lalu gitu. Udah sampai akhirnya udah ini udah dilepas gitu ya, walaupun sebenarnya udah bilang enggak, tapi ya udahlah ini resiko gitu. Kalau misalnya saya nantinya dibenci sama keluarga almarhum ibu gitu, tapi di sisi lain saya itu nggak mau gitu gitu, nggak inginnya ya semuanya damai, semuanya kultur dan belum bisa ngomong. Misalnya pas hari minggu juga kan apa namanya tuh mau bilang ke paman dulu, deketnya kan sama paman yang rada sepemikiran gitu. Tapi masih belum sanggup, dan pas mau menghubungi nenek juga ini gimana nanti bilangnya gitu. Tahu-taunya kan nanti sekarang nanti bulan depan ya udah panen kan, itu belum diukur, tapi kan udah emang udah terjual gitu, emang ke saudara sendiri, saudara bapak gitu, rumah juga alhamdulillah udah balik gitu. Jadi meyakinkan orang lain terus saya keluarga untuk iya, jadi pas iya sempat pengen meyakinkan waktu pertama gitu, tapi akhirnya di ini misalnya yang melalui sendiri susahnya sampai ibu ini gimana yang dari sini gitu kan, di sini tuh aku. Oke, jadi goal dari sesi terapi ini adalah bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa saya bisa ngomong tentang masalah ini ya. Oke, kita coba aja ya, meyakinkan diri supaya bisa berkomunikasi. Dalam proses terapi itu kurang pas. Nah, terus. Nah, cukup. Sudah, selalu cukup. Cukup. Baik. Sekarang, siapa masuk ke musik? Oke. Baik. Saat tadi saya akan memadukan untuk masuk ke musik. Dan Anda relax, biarkan saja diri untuk relax. Bagus sekali. Sekarang, saya akan menghitung angka yang menjadi angka 1.
di mana setiap muka genap. Anda tutup mata dan saya panggil lagi, Anda buka mata. Oke? Oke, sekarang bisa fokus mata. Kita mulai. Satu, buka mata. Lalu sekarang dua, tutup mata. Tiga, buka mata. Empat, tutup mata. Rasakan semakin jelas. Lima, enam, lalu di dalam, lalu di dalam. Setiap kali menutup mata. Tujuh, delapan, semakin rapat, semakin nyaman, semakin sembuh. Sepuluh, semakin rapat, semakin nyaman, semakin nyaman, semakin malas untuk membuka. Sebelas, dua belas, rasakan begitu rapat sekali, berat sekali, semakin dalam, semakin gelap, semakin nyaman. Tiga belas, empat belas, rasakan semakin tua, semakin rapat, semakin nyaman. Dan begitu malas sekali membuka, semakin malas untuk membuka. 16, 17, 18, semakin dalam, lipat-lipat semakin, 20, semakin lepas, 21, 22, tutup mata dan tidur. Semakin rapat, semakin rileks. Rasakan tubuh Anda begitu rileks. Apa yang Anda rasakan? Relaksasi yang Anda rasakan di kelopak mata menyambut seluruh tubuh Anda menyapa. Anda coba mengingat, tapi begitu susah sekali. Biarkan saja. Rileks. 27, 28. Semakin dalam, semakin rileks. 30, lebih dalam, lebih rileks lagi. Bagus sekali. 30, 6, semakin dalam, semakin rileks. 39, 41, lebih dalam, lebih rileks. 44, semakin dalam, semakin rileks. 50, rasakan lipat-lipat, rasa rileksnya menjadi 10 kali lipat lebih rileks dari kondisi Anda saat ini. 53, semakin dalam, semakin rileks. 55, sangat dalam, sangat rileks sekali. Good, bagus sekali. Terus rasakan, benar-benar rileks. 61, semakin dalam, semakin. 62, sangat dalam, sangat. 63, 71, lebih dalam, lebih. 80, semakin dalam, semakin rileks. Anda benar-benar sangat rileks. Setiap kali angka bertambah dan muncul dalam pikiran Anda, semakin rileks tubuh Anda. Pikiran Anda pun lebih damai, lebih tenang. 91, semakin dalam, semakin. 92, lebih dalam, lebih. 93, pada hitungan ke-100 Anda masuki kondisi relaksasi pikiran yang begitu sangat dalam. Sangat tenang, sangat tenang. 95, sangat dalam, sangat. 97, pada yang 100 masuk di kondisi relaksasi hipnosis yang begitu dalam sekali. 98, bagus sekali. 99, dan 100, tidur lebih dalam, lebih relaks, lebih lama, lebih santai, bagus sekali, relaks, santai, dan ini Ibu sudah memasuki relaksasi pikiran begitu tenang, begitu sangat nyaman sekali. Dan saya akan memandu Anda memasuki kondisi relaksasi hipnosis yang begitu dalam ini. Sekarang, saya ingin membayangkan di depan Anda saat ini ada Ibu saat ini sudah ada sebuah tangga yang ada di depan Ibu. Gerakan jadi penting ketika Ibu sudah menyatu, kita boleh tunjuk tangan kamu. Tuh, bagus sekali. Dan saya ingin mewakili perwakilan dari Ibu, jika seandainya
pikiran bawah sadar mengatakan ya, gerakan dia itu tunjuk. Kan jika tidak, gerakan menunjuk jari kelingking tangan kanan. Oke, apakah pikiran bawah sadar memahami? Bagus sekali. Baik, sekarang apakah di depan ibu saat ini sudah ada tangga? Dan mungkin ada sekitar 10 anak tangga yang ibu turuni, di mana setiap anak tangga yang ibu turuni, rasakan ibu yang anda rasakan saat ini menjadi relaksasi anda menjadi 10 kali lipat lebih rileks setiap kali yang turun. Oke, kita akan mulai. Anda turun menuju anak tangga ke 1. Rasakan benar-benar rileks 4 kali lipat lebih rileks. Anak tangga kedua. Anda katakan di dalam hutan, relax, santai, empatkan lipat relax. Anak tangga ketiga, sangat dalam, sangat relax. Anak tangga keempat, semakin dalam, semakin relax. Anak tangga kelima, semakin dalam, semakin relax. Anak tangga keenam, sangat dalam, relax. Anak tangga ketujuh, sangat. Anak tangga kesembilan, sangat. Dan anak tangga kesepuluh, tidak berdarah, jadi satu. Dan di depan anda saat ini, anda lihat pula ada sebuah terowongan. Apakah anda sudah melihat? Anda berjalan memasuki terowongan itu, dan saat Anda berjalan semakin dalam relaksasi yang Anda rasakan. Terus jalan, rasakan semakin terowongan itu dalam, semakin. Dan dilihat di ujung terowongan itu ada sebuah cahaya. Dan sekarang Anda keluar dari terowongan itu, dan di depan ada saat ini ada sebuah tempat yang begitu sangat tenang, sangat damai. Tempat yang membuat anak itu sangat tenang, damai. Dan banyak sekali inspirasi ketika anda berada di sana. Apakah anda sudah berada di sana? Biarkan pikiran bawah sadar anda mencapai. Sekarang saya akan hitung 1-3. Anda berada di sana, bawa pikiran dan perasaan anda kemanapun tempat itu, baik di tempat yang membuat anda begitu sangat tenang dan rapi. 1, 2, 3. Oke, apakah anda sudah berada di sana? Belum. Anda berada di mana, Jok? Taman. Merasakan di taman, anda merasa begitu sangat tenang, damai, dan bahagia. Karena di tempat ini adalah tempat yang penuh inspirasi. Tempat yang penuh inspirasi bagi anda. Anda merasakan saat perasaan tenang damai. Jadi saya akan melakukan. Oke, karena tempat ini adalah tempat yang menenangkan dan penuh inspirasi bagi anda. Maka setiap apapun yang saya sebutkan ataupun yang muncul dalam dalam kita itu adalah inspirasi bagi anda. Untuk membantu setiap permasalahan dan untuk memperbaiki perasaan anda. Karena anda ketahui bahwasanya anda adalah orang yang penuh semangat, anda yang penuh keyakinan, dan anda memiliki tujuan untuk meyakinkan orang lain terhadap masalah yang anda rasakan, khususnya untuk meyakinkan keluarga anda. Anda akan merasa lebih sukses dan tenang ketika Anda mencapai tujuan Anda untuk meyakinkan keluarga Anda. Anda merasa lebih bahagia ketika motivasi Anda untuk menyelesaikan meyakinkan keluarga Anda semakin kuat dan semakin jelas. Anda merasa menjadi diri Anda yang luar biasa ketika Anda mencapai tujuan Anda untuk meyakinkan keluarga Anda. Anda penuh semangat dalam bekerja untuk mencapai tujuan itu. Dan Anda menerima semua keuntungan yang Anda dapatkan ketika tujuan itu tercapai.
tujuan ini begitu berharga dan sangat penting bagi Anda. Anda mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anda memiliki komitmen yang besar untuk tujuan Anda untuk meyakinkan keluarga. Dan saat ini juga, Anda melepaskan semua ketakutan Anda dan kekhawatiran Anda terhadap rasa gagal karena Anda meyakini dengan sepenuh hati bahwa Anda bisa mencapai tujuan Anda meyakinkan keluarga. Ketika Anda melakukan sesi hipnosis seperti ini, maka kekuatan pikiran akan mengarahkan setiap perilaku dan tindakan Anda untuk mendukung Anda mencapai tujuan Anda, yaitu meyakinkan keluarga Anda. Anda memiliki tekad 100% untuk mencapai tujuan itu. Motivasi dan tekad ini semakin kuat membantu Anda untuk mencapai tujuan Anda dan untuk mengizinkan diri Anda untuk sukses dalam meyakinkan keluarga Anda. Ketika rintangan menghalangi Anda dalam mencapai tujuan, maka saat itu pula lah Anda ingat bahwa tekad dan komitmen 100% untuk mencapai tujuan Anda meyakinkan keluarga Anda. Keinginan Anda untuk mencapai tujuan meyakinkan keluarga Anda semakin kuat dan semakin luas. Dan perasaan dan motivasi ini semakin kuat dan semakin menjadi diri Anda yang luar biasa. Anda membayangkan bagaimana rasanya 100% motivasi dalam mencapai tujuan Anda untuk meyakinkan keluarga Anda. Dan terlihat jelas gambaran mengenai Anda yang semakin kuat melakukan tindakan untuk mencapai tujuan Anda dalam meyakinkan keluarga. Ketika Anda mengambil setiap langkah menuju tujuan Anda, Anda menjadi lebih bahagia dan lebih bersemangat. Anda membayangkan diri Anda mampu mencapai tujuan Anda dan Anda merasa sangat puas dengan apa yang Anda capai. Dan mulai saat ini juga, rasa percaya diri Anda semakin kuat dan mencapai tujuan Anda untuk meyakinkan keluarga Anda. Karena Anda meyakini bahwa Anda bisa mencapai tujuan Anda. Dan setiap hari dalam hidup, motivasi Anda meningkat untuk mencapai tujuan Anda dalam meyakinkan keluarga Anda. Anda melepaskan semua perasaan ragu dan kecemasan Anda. Yang ada dalam diri Anda saat ini adalah 100% motivasi Anda untuk mencapai tujuan Anda meyakinkan keluarga Anda. Anda merasa senang dan bahagia dengan tujuan Anda. Dan sekarang Anda ada rasa percaya diri untuk melakukan kerjaan itu, tujuan itu semakin meningkat karena Anda yakin bahwasanya Anda dapat melakukan. Bagus sekali. Anda meyakini bahwa itu luar biasa. Apakah pikiran bawah sadar Anda memahami? Maka biarkan pikiran bawah sadar yang akan membantu Anda untuk mencapai itu semua. Bukankah begitu pikiran bawah sadar? Haruskah? Dan ketika bangun nanti, pikiran bawah sadar Anda akan membantu untuk mencapai. Bukankah begitu? Bagus sekali. Sah, sekarang hitungan ketiga saya minta Anda tidur lebih dalam, lebih dalam sekali. 1, 2, 3. Istirahat, berwudu, tidur lebih dalam, lebih relax, lebih dalam. Bagus sekali. Relax, santai. Sesaat lagi, saya akan membangunkan Anda. Anda akan bangun dengan kondisi yang sangat sehat, luar biasa, dengan perasaan baru, dengan imajinasi baru. Namun Anda akan bangun oleh diri Anda sendiri. Anda hitung mulai angka 1 sampai 5 dan pada hitungan kelima Anda buka mata dan kembali dalam kondisi normal, sehat walafiat, dengan perasaan baru, dengan semangat baru, dengan keyakinan baru. Oke, silakan mulai sekarang. Sekali lagi, perhitungan kelima, silakan buka mata dan mulai. Silakan mulai. Apa yang dirasakan? Kita masih apa ya? Enggak melayang. Enggak melayang.
akan bisa tapi nggak mau. Baik, sekarang ke perasaannya lebih bagaimana sebelum sudah? Pertama sih tenang, tapi sekarang enggak. Maksudnya ada keyakinan, yakin. Tapi masih tenang juga sih pada. Oke, baik. Oke. Nah, nanti kita akan lihat kalau misalkan berani, ibaratnya kalau misalkan tes saja, kalau misalkan berani buka apa saja, kan ada keyakinan yang beda kan? Nah, itu yang saya lakukan adalah satu sesi pertama adalah, sebenarnya saya akan jelaskan dulu. Yang pertama saya lakukan adalah teknik induksi namanya adalah flower method. Yang tadi saya lakukan atau ke ganjil genap. Tadi saya hitungkan gini, saya akan hitung 1-100 ya. Kemudian hitungan genap, dan tutup, hitungan ganjil buka. 1, bagus. 2, tutup mata. Dan setiap kali tutup mata, sugestikan. Rasakan semakin berat, semakin keras. 3. Kita nggak usah, 3 buka mata nggak usah. 3, biarkan saja. 4, rasakan semakin dalam, semakin relax. 5, tadi merasa berat. Hitungan keberapa masih ingat? 20-an. Kan saya sudah tes 23. Ah, udah. Berarti sudah masuk kondisi hipnosis. 25 ini kan enggak ingat kan? Pokoknya tutup mata aja gitu. Berat kalau mungkin membuka juga. Itu kemudian induksinya itu. Yang kedua, yang saya lakukan di bening adalah dengan menggunakan anak tangga. Anak tangga dulu. Anak tangga. Jadi lihat anak tangga kan? Nah, kemudian saya lupa. Saya menggunakan konsep idiomotor respon. Idiomotor respon itu adalah konsep supaya kondisi hipnosis klien itu tidak turun naik. Oleh karena itu kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar dengan menggunakan jari. Kayak gini, respon kan, respon idiomotor. Apakah Anda gerakan, misalkan kita boleh gerakan jari ini untuk mewakili kata ya, ini untuk mewakili kata tidak. Kalau saya suka gini, ini ya, ini tidak. Apakah sudah melihatnya? Kenapa? Nanti yang tidaknya kan susah naik tuh, jadi pasti ya terus ya, ya, ya. Itu sudah hipnosis juga sih. Oke. Bagus sekali. Apakah sudah melihat tangga? Ya, oke. Sekarang Anda menurun naik tangga, itu merasakan semakin dalam, semakin jelas. Bagus, terus. Setelah itu, Anda rasakan di depan Anda ada sebuah terowongan. Ada terowongan? Ada terowongan? Ada? Ya, oke, sudah ada. Kita lanjut lagi sugesti. Masukkan Anda masuk ke terowongan, ada semakin dalam, semakin jelas. Berarti saya menggunakan ini 2 kali. Dari mana saya tahu dia sudah masuk kondisi hipnosis yang dalam? Pertama saya lihat muka, karena mukanya sudah benar-benar pucat, enak. Yang kedua, respon tubuh. Tubuhnya sudah benar-benar reaksi. Dan ketika ibaratnya kita mau ngetes juga, suruh coba buka matanya, nggak bisa. Itu sudah masuk kondisi deep hipnosis. Nah, tapi nanti ada teknik elemen induction supaya membuat klien itu benar-benar amnesia. Nah itu, setelah itu saya bilang Anda berada di tempat yang nyaman. Asam uratnya kan enggak ada, ya. Tuh, kartu saya direct saja. Saya hitung 1-3 pada 3 kembali ke tempat yang buat Anda nyaman. 1, 2, 3 apapun itu. Berada di taman. Terus saya sugesti lagi. Kapanpun dimanapun ketika Anda berada di taman ini ada inspirasi banyak sekali, keinginan inspirasi yang muncul sehingga akan membuat Anda lebih baik lagi. Baru saya direct suggestion dengan menggunakan script. Script yang sudah saya buat itu sudah sesuai dengan yang sifat itu universal. Modelnya kan gini. 109. Itu berarti yang tujuan ya. Tujuannya apa sebutkan? Saya gini. Anda adalah orang yang penuh semangat untuk meyakinkan keluarga Anda. Jadi gitu kan? Anda akan lebih sukses ketika supaya Anda untuk meyakinkan keluarga Anda. Anda merasa lebih bahagia ketika motivasi Anda untuk mungkin kalau Anda semakin kuat dan semakin jelas. Kalau misalkan ingin berhenti merokok, Anda adalah orang yang penuh semangat untuk berhenti merokok. Anda akan merasa lebih sukses ketika Anda mencapai tujuan Anda untuk berhenti merokok. Jadi sebutkan aja tujuannya. Ini direct suggestion. Ini teknik yang paling sederhana kalau tujuannya jelas. Dia ingin apa, ingin motivasi, itu direct suggestion aja. Betul sih, tidak. Di sini kan ada kata bekerja. Ya di sini kan ada kata bekerja. Kalau misalkan diganti ke dalam kata berusaha, mungkin itu kayaknya lebih tepat. Boleh, silakan.
silakan aja. Jadi ini hanya panduan saja. Anda kalau sekarang mau membuat juga boleh silakan. Bapak dan Ibu mau buat skrip sendiri. Asalkan skripnya ya pertama menggunakan kata-kata positif untuk waktu sekarang, untuk progresif, jelas dan detail. Yang lupanya apa? Terus bersifat metafora, sederhana, penuh emosional dan terus pengulangan juga. Harus ada pengulangan. Tapi di tuning ya, positif itu dua kali tadi ya. Sama dengan ada hitungan ya. Sebetulnya sih tadi hitungan juga udah di pening. Sudah ya? Yang sampai 100 ya? Iya, itu di pening juga. Tapi itu lama-lama kok teman kesini diloncat-loncat. Iya, loncat-loncat gitu gak boleh. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, pokoknya mau klien setiap kali ngedengar angka itu dia semakin dalam, semakin relax. Walaupun di loncat-loncat. Itu namanya flower method. Atau anak tangganya juga. Empat anak tangga, ternyata banyak anak tangga. Sepuluh. Sepuluh anak tangga. Di mana setiap anak tangga 4 kali 4 lebih relax. Oh gitu, 10 anak tangga. Lipat gandakan kan kata-kata lipat gandakan perasaan jadi 4 kali 4 lebih relax. Oh kan belajar pikiran juga. Oh iya 4 kali 4 lebih relax. Hanya mungkin untuk mengakhiri ujung terowongan harus ada kata di ujung terowongan ada sinar gitu ya. Boleh gitu. Kalau saya suka diumpamakan gitu. Oh, ada cahaya. Ada cahaya. Berarti sudah berakhir terowongan itu. Panjang. Kalau sudah terakhir tadi ya, beliau nggak sadar. Ketika kita tes bahwa sugesti kita masuk atau tidak, umpamanya kita nanya, ibu, ibu tadi ingat kan tadi ditanya oleh Pak Dian, ingatnya apa, perasaannya apa? Kemudian kalau untuk awal memang waktu induksi masih ingat ya, kita menghitung, kemudian terlewat tidur. Kemudian kalau waktu kita mensugesti kita bacakan ini, beliau kita tanya setelah sadar, mereka tidak jawab ingat. Itu kan belum tentu sugesti kita tidak masuk ya. Bukan, kalau jadi sebetulnya tanya saja bagaimana perasaan ibu. Kalau saya nanya kenapa bagaimana itu ingat supaya ibunya nanya saja mau konfirmasi apakah mengingat apa yang terjadi tadi supaya ibaratnya jelas saja itu di sini. Tapi kalau saya sih kalau dalam sisi terapi yang asli saya enggak pakai ingat bagaimana perasaannya. Apakah ada sesuatu yang berbeda di sana gitu aja. Terus coba ceritakan apa yang ibu alami gitu. Cuma 3 pertanyaan tuh. Kalau ini sih supaya ini aja tahu bagaimana kan. Jadi kan tujuannya sih lebih ke sana. Ada orang yang sampai ingat, ada yang enggak ingat. Tapi ketika bangun merasa ada yang berubah gitu. Ya, hari sih. Seperti itu. Maksudnya berarti yang diingat itu kata-kata terapisnya atau kondisi apa yang di alam yang tujuan itu tadi apa yang di alam.